Re. Eh. Oh, jangan bikin malu aku di KPI ya, pada mati-mati. Oh. Sayang ada dari kota di sana. Aduh di, waduh. Enggak apalah. Oke. Okay. Berhenti siap panas. Terus lagi jalan terus. Sajuk lagi. Kalau anu berhenti ini perlu-perlu wah. Inilah Kota Belut. Kota Belut, majority Bajau. Manuk, manuk, lepukun. Ayy, dah aku tahu lagunya, coba lah. Kita kalan pasal nanti kedai itu. Bagipun ini punya makanan, tak banyak menu dia. Ya salah, sekarang ni pagi-pagi lapar betul. Jadi cerewet sikit lah member. Ada depan lah. Aku ingat ke dekat. Bagus pula pancik tadi tu. Kalau bagi kami air anu, air botol. Betul-betul dia layan tetamu. Kami di sini memang beginilah. Tak kenal-kenal pun terkadang bagi air, terkadang belajar makan. Ui. Wih, nah. Mana kau punya signal? Ayah. Sebaik aku tak berapa anu. Tak pancung dia terus. Oke, kabur duluan. Sudah buka kedai itu tuh, kedai apa tuh, kedai jual fishbowl. Sini kalau aku arah balik kampung di Pitas mesti singgah di sini dulu, area sini beli fishbowl. Kena kopi dia mables, tapi sayangnya selepas PKP macam tak buka dong, okay. Harap-harap nanti dong buka balik lah. Rasa aku nak air botol ni. Ayah. Mana bang? Sini. Oh sini. Restoran Katria, Nasi Kedar. Aku ingat aku pergi anu habis dia duluan tadi kan. Dia tak lagi signal. Tak ada signal dah, tiada. Tapi bagus dia impit, dia impit dah slow. Kenapa dia pergi impit? Ha, dia share body ya. Kalau aku siul pada masuk, oi, si baik aku dah pancung terus, kalau aku pancung siap. Macam-macam juga. Kalau kita dah impit. Apa lah, hati-hati aja. Kita pun kayaknya laju sangat juga kan. Dia bagus ni yang bunyi
Ah, bagi dia. Ini kuat. Kalau punya pelan-pelan ni, tak boleh depan. Jangan kuat pun ni. Kuat ni. Ini kuat je bunyi tapi power dah dah. Bunyi tu kalau bunyi je tapi dah dah. Ini bagus, tidak panas kan? Oh, original tidak panas. Original beli, gua original memang pos hati lah. Saya pos. Ini nama Glamour sendiri tau. Ya, aku ingat Viking pun begitu ya, Viking betul nama dia tu. Bukan katana, kalau katana lain sikit dia bentuk kan. Ini ayah busa apa ni? Engine ayah busa kan? Wih, kalau engine ayah busa. Dia kena letak lah, ayah busa ni untuk lead track, dia untuk jalan-jalan. Ah, jalan-jalan. Drag bike, ayah busa ni, drag bike. Dia macam BMW RR dengan R kan? Dia biasa gitulah. Ni lah dulu sebelum aku ambil ni. Lepas aku ambil ni, aku tiba-tiba nampak ni. Di mana tu? Di Kelombong. Menyesal jugalah, tapi tak apalah. Ini macam ni, GXS. Oh, ya ya, ada GXS tu kan. Naked. XS. Naked. Masing-masing ada dia punya kembar. Ya, ada yang tu yang begini, yang GXR. Begini itu ada. Tapi sudah terbeli ini. Dah lah. Okeylah, belas belas belas. Aku memang pakai habis tadi. Ya. Barang murah ya. Sepepat murah, belasah dah. Hah? Ya, dia punya kuda tu. Ambillah. Dahlah beli dia, nak beli di sini ya, cuba memplet kuda lah. Nak bekerja di kuda dulu tahun 2005. Apa 2012. Coba kampung kan juga, kampung Pitas. Sapi patah balik si Binyak. Isi penuh. Duh, pergi ketemur dulu terus. Cep bateri dulu. Nanti kemana dalam sini, geng? Ayan jalan. Kami cruising 1-3 atau 4 je nih. Dalamnya laju-laju. Okey. 8, okey. Masih baik orang santai. Kalau orang yang jenis bawa lari 200, wajah dah. Mati eh. Dah dapat bubut tu. Kalau 1.4, 1.3 boleh lah. 1.6 pun nak kira paling limit lah aku. Best juga jalan sini. Kali skala kan. Layan. Orang ada di belakang. Duduki JSX sama abang rem bersis. Wih, panjang pula kudanya, aku sadar. Lupa aku sudah ke jalan sini. Bukan lagi lupa habis. Ada member di depan lah, abang Adam. Lambung. Okey, aku off kamera balik. Nanti kita sambung rekod sampai di dekat Kota Baru dulu lah. Okey, kita sudah di Simpang Langkon. Simpang Langkon sebelah kiri Kudat, sebelah kanan Kota Baru, Pitas dan Ranau lah, Marparak. Wih dah, bungkul-bungkul. Aku dah tahu mau berhenti makan nih, mau berhenti makan tengah hari. Tapi dah tahu di mana lah. Kalau tengok, kalau kecik perutku ni macam masih kenyang lagi. Mungkin minum je lah kali ya.